Kita ke informasi lainnya, penyidik Subdit Tipikor Polda Metro Jaya menemukan beberapa barang bukti tambahan terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Bukti ini ditemukan di rumah yang disewa oleh Firly Bahuri di Jalan Kertanegara nomor 46 Jakarta Selatan. Nanti akan masih terus bekerja. Saat ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Jumat siang di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombespol Ade Safri Simanjuntak mengatakan bahwa penyidik mengamankan beberapa barang bukti tambahan di rumah yang berlokasi di Jalan Kertanegara nomor 46 Jakarta Selatan. Rumah ini disewa oleh Firly Bahuri dari seorang berinisial E. Dan hari ini penyidik telah memeriksa pemilik rumah yang disewa oleh Firly itu serta memeriksa beberapa saksi ahli. Di antaranya ahli pidana, ahli hukum acara, dan ahli mikroekspresi yang juga melibatkan Puslapfor Polri. Pemeriksaan tersebut untuk melakukan uji laboratorium terhadap barang bukti elektronik yang disita oleh penyidik. Pekan depan penyidik juga akan memeriksa beberapa pegawai KPK untuk dimintai keterangan terkait dengan kasus dugaan pemerasan itu. Penyidik akan menjadwalkan ulang untuk memanggil Ketua KPK Firly Bahuri. Ya, ada beberapa barang bukti yang kita lakukan penyitaan di spot penggeledahan di Rumah Kertanegara nomor 46. Pak, kita agendakan, kita masih memerlukan beberapa keterangan tambahan dari Saudara FB selaku Ketua KPK RI, termasuk minggu depan juga telah kita schedulekan untuk memanggil kembali beberapa pegawai KPK yang surat panggilannya sudah kami layangkan kemarin.